dialog di kesempatan ini. Kami, saya atas nama pemerintah kota khususnya, menegaskan berkomitmen untuk mendukung KPU Kota Gorontalo dalam melaksanakan pemilu 2024. Khususnya kan kalau KPU Kota Gorontalo itu di pilkadanya, pilkada untuk pileg dan pilpres itu dukungannya bersumber dari APBN atau pemerintah pusat. Kami di sini semaksimal mungkin melaksanakan fungsi koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemilu 2024 yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah juga. Jadi Pak, kita melihat tahapan-tahapan pemilu bagaimana tanggapan Bapak? Panjang tahapan. Saya pun tanggapan bagaimana nih? Artinya begini, dari perspektif pemerintah kota kan persiapan-persiapan menuju pemilu 2024 itu panjang. Di dalamnya ada pemutakhiran data pemilu. Itu ada pemberan pemerintah kota di situ. Rangka pemutakhiran data pemilih. Karena kan yang punya data itu kita pemerintah kota. Saya rasa itu cukup. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!